Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa qulubina jami'an liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita masih dalam bab ghurur, satu sifat yang tidak terpuji. Ini tengah-tengah antara ijab bin nafas dengan takabur. Awalnya bangga diri, sudah kita bahas sekian banyak pertemuan di majlis ini. Kemudian masuk pada jebakan yang kedua adalah al-ghurur, bangga diri. Tapi tidak hanya bangga diri, tapi sudah membanding-bandingkan dengan orang lain. Lima sebab sudah kita bahas detail. Silakan dilihat di YouTube TV Ar-Rahmah ini. Pagi ini saya akan melanjutkan sebab yang keenam adalah ar-rukunu ila dunya. Terlalu condong terhadap dunia. Mungkin kalau bahasa saya lebih pas, itulah orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan dunianya, dimudahkan semua pekerjaannya, hidupnya tidak banyak masalah, sehat terus, bahkan merasa lebih cerdas semakin tua, semakin cerdas, semakin bijak, duit ngalir terus, anak-anak juga tidak banyak masalah. Istri mengabdi, kemudian muncul kebanggaan akan diri. Ini kalau diikuti terus jamaah sekalian, orang-orang seperti ini tidak mampu mengembalikan nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya. Khawatir nanti merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir pula terjebak ya'tarihil kasal, mulai malas. Toh saya sudah banyak berinfak, toh juga sudah banyak membantu anak yatim, toh juga saya sudah banyak, hampir semua keluarga besar saya handle, merasa punya tabungan yang banyak di akhirat. Ini tanpa ini jebakan-jebakan yang halus bagi kita semua jemaah sekalian. Ini diikutin terus, lama-kelamaan juga sama masuk pada bab yang namanya al-ghurur. Dari situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Al-Kahfi ayat 45, yang insyaallah hari ini kita akan baca pula.
Kemudian Yunus ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal auladi kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Itu dunia. Kesadarilah, kata Allah Subhanahu wa taala, tolong fahami, ketahui dengan betul, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini laib. Apa laib ini, Pak? Permainan. Walahun, senda gurau. Wazinatun, hiasan. Saya ingin merenungi sedikit masalah ini. Orang, Pak, kalau bermain, ada orang bermain sampai sejam dua jam, jemaah sekalian, akan ada masa bosan. Antum hobi goes, terus antum goes terus. Saya pengalaman ini, ada masa jenuh. Antum bermain olahraga renang, renang terus, ada masa jenuh. Ada keterbatasan manusia ini. Antum cangkruan bermain, tidak bisa, Pak, kemudian terus dibaduan seperti itu berlama-lama, jenuh juga. Itu dunianya, Mak sekalian. Lahun, senda gurau. Wazinah, perhiasan. Apa hiasan ini? Hiasan ini, Pak, di ayat yang lain, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Terkadang juga Allah menggambarkan zahratul hayatid dunya. Apa zahra ini? Bunga, bunga. Bunga juga hiasan, jemaah sekalian. Bunga itu karakternya enak dipandang, tapi nanti akan layu, jemaah sekalian. Minimal bagi kita, kalau kita sadar, ya Allah, nanti ujung-ujungnya kita ini mati, ya akhi. Karena hari demi hari yang kita lalui ini, antum menuju pada satu titik itu. Ini Jumat, ketemu Jumat, ketemu Jumat berikutnya lagi, kita ini mendekati ajal. Jatah hidup kita berkurang pada hakikatnya dari perjalanan waktu yang kita lalui ini. Menipu, ya akhi. Wa tafakhurun bainakum, uniknya kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tafakhur. Terjadi kesombongan di antara kalian. Bukan fakhrun. Tafakhur, tafakhur ini saling menyombongkan, saling menunjukkan, ini saya. Ini mobil saya, ini rumah saya. Ini kendaraan saya. Ini anak-anak saya. Ini bisnis saya. Ini uang saya. Takasurun fil amwali wal aulad. Mereka saling membanggakan, ya, di antara kalian, dan saling memperbanyak. Jadi ukuran kita di mata orang ini, bukan di mata Allah Subhanahu wa taala, akan terlihat manakala kita ini banyak harta, banyak anak. Mungkin di kita kalau banyak anak enggak terlalu, Pak, ya. Tapi kalau di dunia Arab itu semakin banyak Arab, banyak anak, itu menunjukkan status dia. Di kita enggak siap. Makanya mereka itu nikah lebih dari satu, itu apresiasinya banyak, Pak. Berarti dia mabsud, fulus, sehingga nanti banyak anak. Tapi ingat kata Allah, kamathali ghaithin a'jabal kuffar, itu ibaratnya ibarat Allah ghaith. Ghaith ini al-matar. Apa al-matar ini? Hujan yang turun yang menakjubkan bagi petaninya, ya, tanaman yang tumbuh darinya kemudian berkembang sampai jadi kuning, dipetik, setelah itu apa? Entek, Pak, habis begitu saja.
kalau saya ingin mengingatkan jemaah sekalian, banyak-banyaknya dunia ini, ma'asyar muslimin, kita terbatas oleh waktu. Antum punya uang 1 triliun, terkadang banyak di antara manusia tidak juga bisa menikmatinya. Dan di ayat, di bab ini lebih dalam lagi Pak, karena bab yang kita bahas gurur gitu. Yang repot nanti, ini memang split ya pemahaman seperti ini, yang saya takut Pak bicara seperti ini. Satu sisi Allah menurunkan kita ke dunia, turun ke dunia untuk ngelola dunia, untuk ngurus dunia. Tak begitu-begitu dunia ini dikendalikan oleh kita, bisa enggak Pak dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita? Hati yang mengendalikan semuanya, ma'asyal muslimin, bukan kita dikendalikan oleh dunia. Sebab kalau hati ini, dunia ini masuk ke dalam hati, mengendalikan hati, ya sudah Pak, ini bab yang kita bahas saat ini. Jadi semua ukurannya, dalam nanti itu racun fulus gitu. Ini banyak Pak, ini yang saya jaga ketika saya berkomunikasi dengan orang-orang yang mabsud seperti itu. Jangan sampai nanti dakwah yang seharusnya kita terlibat semuanya, agama yang merupakan kehormatan bagi kita untuk mengawalnya, sampai kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, warasatul anbiya seperti ini, jabat kita semua, jangan sampai nanti kemudian kita tergiur dengan bab yang seperti ini. Ingat ya akhi, nahnu ma'asyil anbiya, kami ini para nabi la nuris, tidak punya warisan. Tidak punya warisan. Dan antum jangan tanya bagaimana kekayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas Pak di Sirah Nabawiyah dalam perang Hunainnya itu setelah Fathu Mekah. Bagaimana kekayaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tidak ada sedikit pun kesombongan. Ditarik sama orang Badui. Ya Muhammad, sudah tidak manggil Nabi, tidak manggil Rasul, ditarik Pak, dalam kondisi lapar. A'tini mimma a'taka Allah. Enak ente jadi penguasa, kira-kira begitu. Ayo berikan apa yang Allah berikan kepadamu, jangan dinikmati sendiri. Dengan bahasa-bahasa yang kasar. Coba lihat tak tawaduknya Nabi, sampai Nabi menjinjingkan kakinya. Wajnya tarikan itu, kata Anas, faraaitu fi unuqihi jazbat shiddati jazbatihi, aku melihat begitu kuatnya tarikan Badui ini akan selendang Nabi ini sampai berbekas merah di lehernya, jemaah sekalian. Wa Sayyidina Umar sudah membuka pedangnya, karena tidak sepantasnya seorang nabi pemimpin dibegitukan sama umatnya gitu. Tapi Nabi memahami betul. Tidak ada Pak kesombongan, saya nabimu, tidak juga. Saya rasulmu, tidak juga. Nabiur Rahmah yang penuh kekayaan seperti itu, memahami betul ini kondisi dalam kondisi lapar. Tidak bisa pakai bahasa-bahasa logika bagi orang ini, jemaah sekalian. Orang lapar ini, jemaah sekalian. Sampai jangan dilihat Pak. Tuh, saya merasakan betul macam-macam orang ini. Orang kalau sudah lapar Pak, hilang logikanya, kecerdasannya jemaah sekalian. Orang kalau sudah butuh, mohon maaf dan tanda petik, terkadang juga hilang rasa malunya. Illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah memberikan rahmat kepada kita. Ditarik Nabi itu. Iya, kata Nabi, turun aku sedikit, aku tidak bisa bicara sama Nabi. Apa kata Nabi? Saya lapar. Berikan apa yang kau punya, yang Allah berikan kepadamu itu. Diberi Pak sama Nabi SAW makanan kesukaan dia. Setelah itu diberi oleh Rasulullah SAW baju yang pas buat dia. Setelah itu diberi oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW apa? Mablag, apa mablag dana, uang. Setelah itu senyum-senyum Pak. Kalau kita, mulai Pak, kalau kita kadang-kadang juga muncul sombongnya juga gitu. Perut kenyang dengan mengomong, mulai senyum dia itu. Tenang.
baru bingung berbicara, Pak. Nasihat masuk. Dari meriwayatkan hadis ini, inilah sahabat yang menarik, menarik apa? Baju Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ini Pak, orang tidak sombong dengan hartanya, tidak rukun dengan dunianya. Setelah itu diberikan dengan penuh tawadhu. Ini badui, kata Nabi. Anzilin nas manazilahum. Wa'allimin nas ala qadri uqulihim. Dudukkan orang sesuai dengan porsinya. Berbicara dengan orang badui, pakailah bahasa badui. Ya, berbicara dengan pejabat, pakailah bahasa pejabat. Berbicara dengan ibu-ibu, pakailah bahasa ibu-ibu. Berbicara dengan anak muda, pakailah bahasa anak muda. Anzilin nas manazilahum, kata Nabi. Wa'allimin nas ala qadri uqulihim. Ajari manusia itu sesuai dengan kadar cara berpikirnya pula. Tak ada kesombongan. Begitu meninggal dunia dan mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya la nuris. Itu kekayaan yang dimiliki dalam perang Hunain ini, ma'asyiral muslimin, ya Allah. 2 ton emas. Likuran ribu kayak ekor kambing. Belasan ribu unta. Saya enggak bisa bayangkan ini, ma'asyiral muslimin. Dan itu Pak sama Nabi tidak diingat, semua diberikan kepada mu'allaf atau kulubihim. Tidak tersisa sedikit pun. Bahkan Nabi ketika diprovokasi oleh Dhu al-Khuisirah. Lihat dalam kitab Sabar itu. Di Riyadhus Salihin yang biasa dibaca sama anak kita. Anak sedikit setiap sore itu. Di bab Sabar itu. Fulan dikasih sekian onta. Abu Sufyan 100 onta. Terus apa? Yazid dikasih 100 onta, adiknya Yazid dikasih 100 onta gitu. Terus siapa lagi ini? Masing-masing Muawiyah dikasih 100 onta. Semua dikasih. Orang-orang yang belum punya kontribusi dalam agama diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Tiba-tiba ada satu, Pak. Nah, ini yang saya katakan sombong dengan amal salehnya, bangga dengan kontribusinya buat dakwah ini. Mulai aslinya muncul. Kok enak tuh Muhammad, sampai ada isu Pak pada waktu itu Muhammad sudah mulai bernostalgia dengan masa lalunya karena ketemu dengan masyarakat apa Mekah sendiri, orang-orang Quraisy Pak. Tapi sengaja Nabi semua itu Pak dikembalikan pada mereka sendiri, ghanimah itu. Hampir semua Muhajirin dan Ansar tidak menerima satu pun. Kami keluar kata-kata Nabi, kau pilih ghanimah atau pilih aku balik ke Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu jadi tangisan yang luar biasa Pak. Nanti saya akan bahas masalah di Sirah Nabawiyah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang katakan orang ini? Saya tidak ingin ikhlas-ikhlasan sekarang. Inni la uridu wajhallah. Saya tidak ingin balasan dari Allah. Saya minta hak saya. Ini bahasa-bahasa sombong, Pak. Merasa dia sudah dari Madinah, hijrah ke sini, ikut perang juga. Tidak diapresiasi. Ini bangga dengan amal solehnya. Itu bahasa saya. Sampai katakan, didengar Pak oleh siapa? Oleh Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu. Wallahi la ukhbiranna Rasulullah, demi Allah akan ku sampaikan kata-katamu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sepantasnya aku berbicara begini. Ini Rasulullah. Kau mengatakan Rasul tidak adil. Wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Inni la uridu wajhallah. Ini pembagian tidak adil. Saya tidak ingin ridhonya Allah lagi. Minta hak saya mana? Tidak main-main ya. Tapi lihat Pak bagaimana tawaduknya Nabi. Dan Nabi juga tidak mengambil di situ Pak. Satu onta pun tidak, itu milik Nabi. Fa inna lillahi khumusahu walil rasul. Seperlimanya itu Pak milik Allah dan Rasulnya, jemaah sekalian. Tak diambil sama Nabi, semua dibagikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dan walaupun keluar Pak ya kata-kata dari Nabi, saya hanya khawatir nanti setelah pulang orang ini Pak. Saya hanya khawatir dari orang ini, dari sahabatku yang satu ini nanti keluar dari sulbi mereka, keturunan mereka yang nanti menghalalkan segala cara. Ini Pak, namanya Zu'al Khuisir, dikatakan kepada sahabat ini,
Memang betul Pak, dari sahabat ini ke bawah muncul generasi yang kemudian kita kenal dengan kelompok khawarij itu. Jangan tanya, dan kelompok ini Pak yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jangan tanya ibadahnya orang ini. Ibadahmu tidak ada apa-apanya, minggir. Jidat-jidat mereka hitam. Kalau sujud serius, takbirnya Masya Allah, rasanya saat kamu tidak ada apa-apanya. Kalau baca Quran, Masya Allah, semua orang tercengang. Tapi hanya di kerongkongan mereka saja, tidak masuk ke dalam hati mereka, kata Nabi. Mereka keras, tapi kerasnya ke dalam, bukan keras kepada orang kafir. Mereka adalah seburuk-buruk umat di muka bumi ini, kata Nabi SAW. Nah saudara, ujung-ujungnya apa? Ya UUD ya. Ujung-ujungnya duit Pak, dana. Ya dana-dana itu Pak, ada lagunya itu Pak, ya dana-dana. Urusnya-urusnya urusan fulus. Halal segala cara jemaah sekalian. Nah yang repot Pak, yang tipis di bab yang kita bahas, banyak orang fulus berbagi. Kemudian dia merasa loyo Pak, telah saya sudah banyak pahala saya kan sudah bangun masjid. Mulai Pak ya. Saya kan sudah apa? Buat sumur di tempat-tempat kering gitu. Saya kan sudah begini sebenarnya Pak, merasa banyak simpanan apa? Simpanan apa? Simpanan amal salehnya Pak. Sehingga lama-kelamaan dia bangga ya. Setiap orang yang salat di Masjid Ar-Rahmah, sebanyak itu pula pahalanya masuk ke dalam saya, kata orang yang nyumbang di masjid ini Pak. Kalau ada sifat seperti itu jemaah sekalian, hati-hati, itu tipis Pak, tipis. Itu anak ustaz itu yang nyekolahkan saya itu. Yang bikin paspor saya itu. Tiap bulan saya ngirim itu. Sampai LC, sampai master. Sekarang jadi ustaz besar. Insyaallah pahalanya orang ini semua ngalir ke saya gitu. Aduh. Dan santai Pak. Kenapa? Gurur muncul, Pak. Merasa bangga dengan banyaknya seperti itu. Makanya kata Nabi, hati-hati, hati-hati. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka memang penghamba dinar, penghamba rupiah, penghamba dolar, penghamba euro. Ya. Allahu Akbar. In a'ta radhiyah, kalau diberi ridho, kalau enggak dikasih, merengut. Ini kadang-kadang juga menimpa juga kita juga ya. Tolong Pak ya, ini kita lagi bawa Ramadan ya. Bagi yang punya-punya monggo, Ar-Rahmah juga telah membuka peluang beramal soleh bagi antum semua. Ayo, jangan hanya menjadi penikmat takjil, tapi kita pemberi takjil. Ya, tidak apa-apa saya ngomong begini ya. Ya ayo kita berlomba-lomba. Sampai ngasih takjil Pak, dapat pahala orang yang berpuasa. Seakan-akan kita puasa dua kali Pak. Kalau ngasih lima orang berpuasa lima hari, pada hari itu jamaah, ya, pahalanya utuh. Tidak main-main, nanti saya akan bahas masalah ini detail ya. Kemudian kata Nabi, tuba li abdin akhidhu bi anani farasi fi sabilillah. Alangkah indahnya orang, kata Nabi, yang kemudian dengan kekayaannya dia ikut tawaduk pula, ikut jihad pula fi sabilillah. Ya Allah, antum lihat Pak Abdurrahman bin Auf, lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat konglomerat semua Pak. Begitu ada perang, dunianya enggak didekan sama sekali Pak. Semuanya disetakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tarkam, dia tidak rukun Pak dengan urusan dunia ini, ma'asyar muslimin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, makanya salah satu doa Nabi apa? Allahu Akbar. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, ya Allah, tolong karuniakan kepada kami rasa, memiliki rasa takut yang membuat, yang rasa takut ini menghalangi kami untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Dan dari ketaatan aku mohon kepadamu yang taat yang membuat kami sampai kepada surga-Mu. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Keyakinan iman yang kokoh dalam hati terasa ringan benturan-benturan dunia ini, musibah-musibah dunia ini. Kuatkan pendengaran kami ya Allah,
penglihatan kami Allah, kekuatan kami sepanjang kami hidup. Beri kami kenikmatan menikmati semua itu untuk dekat kepada-Mu ya Allah. Dan jadikan provokasi-provokasi itu kepada orang yang zalim kepada kami. Menangkan kepada orang yang memusuhi kami. Jangan jadikan musibah ini pada dunia kami, pada agama kami. Mohon maaf. Dan jangan jadikan pula dunia ini sesuatu yang sangat besar dan menjadi tujuan hidup kami, menjadi sarana untuk kemudian mendapatkan dari ilmu-ilmu kami. Wala tusallit alaina wa la yakhafuka fina ya arhamar rahimin. Ya Allah, Pak. Jangan sampai kemudian Engkau apa Pak kepada kita, tusallit alaina, membenturkan kepada kami ya Allah orang-orang yang tidak punya rasa cinta kepada kami. Ini doa ya akhi, antum harus antum hafalkan ya. Doa ini doa yang selalu diminta Nabi Husna ketika kita umat Islam mendapatkan benturan Pak, goncangan kayak gini Pak. Ujian dunia, tekanan dari pemerintah, terus apa namanya fitnah yang bertubi-tubi, minta pada Allah dengan doa ini. Termasuk juga pemenangan tanggal 17 besok Pak, berdoalah dengan doa ini ya Mas kali. Sangat dianjurkan kita dengan doa ini. Silakan lihat Pak, antum apa? Browsing, buka doa ini jemaah sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, ini yang keberapa? Ini yang ke 6. Yang ketujuh saya ingin menutup pada pengajian ini, ru'yatu ba'd dzawil uswa al-qudwah ala halin duna halil allati yanbaghi ay yakunu 'alayha. Mohon maaf terkadang nanti Pak kita jadi gurur karena melihat figur-figur yang seharusnya jadi teladan bagi kita kok lupa begini gitu. Ustadz jadi ini makanya Pak, kita ini tidak boleh memfigurkan orang ya, tidak boleh fanatik pada satu ustadz ya, fanatik pada satu figur. Bagaimana pula ustadz itu manusia Pak, bukan malaikat. Ya, ustadz juga makan, Pak. Berarti kalau makan punya syahwat. Ya, kalau punya syahwat berarti ustadz itu ada kemungkinan berbuat dosa tidak, Pak? Ya, sangat. Boleh jadi nanti sampai melihat ustadz suka bohong. Ustadz apa yang diperbuat tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah ini Pak, kadang-kadang nanti kita mutung, Pak, muncul kesombongan kita. Allah. Wes. Nah ini Pak yang repot Pak. Wes, aku tahu fulan, ini sudah cukup. Ini Pak bentuk gurur tanpa kita sadari makanya. Gimana ya? Dan ini Pak yang saya takuti, makanya ya akhi kalau antum, andai kata nanti antum melihat saya, mudah-mudahan tidak Pak ya. Tiba-tiba saya unik Pak. Tolong Pak, jangan dibicarakan di jalan ya. Datangi saya pribadi, nasihati saya pribadi. Kata Sayyidina Umar, rahimallahu imra'an uhdi ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia mampu membongkar aib-aibku. Dia menyampaikan kepadaku langsung secara pribadi, kata Sayyidina Umar gitu. Tapi jangan di depan orang banyak. Sebab kalau sampean bicara di depan orang banyak tipis, Pak. Antara sampean ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sampean ingin menyombongkan diri sampean sendiri, Pak. Dan ingat, kalau sampean ghibah pada orang biasa, Pak, kata Allah sampean nanti dipaksa makan daging saudaranya sendiri ya. Tapi kalau sampean ghibatul ulama, gunjing ulama, ada sebuah kaidah Pak, luhumul ulama masmumah. Itu dagingnya ulama itu beracun Pak. Nyamuk berat maksudnya demikian. Dampaknya lebih dahsyat lagi ya Mas kalian. Kalau sampean gunjing orang biasa Pak, ya biasa, tapi kalau yang ulama digunjing entek Pak. Nah yang repot nanti sampean terbiasa sudah kadung asik sama orang, tiba-tiba ngeliat orang itu ada cacat Pak. Lu umpamanya Pak, ngutang gak bayar. Ini banyak ustad-ustad yang kayak gini Pak. Mudah-mudahan ustad-ustad kita gak ada yang begitu ya. Halo para asatidah di sini ya. Udahlah, ayo minta sama Allah. Antum kalau komitmen dengan agama ini, komitmen dengan syariat ini, komitmen dengan Quran ini, yakin Allah tidak akan mendistakan kita. Tunjukkan izzah kita, pembawa risalah Nabi SAW ini. Allah akan mengkayakan kita. Kaya itu kan tidak harus fulus punya Pak ya. Tapi kaya hati, kaya pikiran, kaya kecerdasan, kaya anak sehat semua.
minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kadang-kadang ada yang kayak gitu, Pak. Curhat-curhat kepada muridnya, gini akhirnya. Ujung-ujungnya bantu saya. Loh. Begitu satu kali datang, Pak, ya sudah nanti orang membuat orang muncul, Pak. Gurur itu, Pak. Wes, wes. Kalau ngomong sampai sekarang sama anak belum bayar itu duit itu. Nyambung, Pak. Nah, di sini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah malam, ya akhil karim. Masih ada waktu ya, sebentar ya. Sedikit aja, satu poin saja jemaah sekalian. Tiba-tiba di tengah Ramadan, pada 10 hari terakhir Pak Ramadan. Ramadan. Biasa tuh para istri Pak kangen sama Nabi. Istri Nabi. Masya Allah, indahnya ya. Itu satu persatu, Pak. Nabi kalau itikaf ya akhil karim, itu 24 jam gak keluar dari masjid. Memang ini perlu azam yang kuat, Pak. Ya, perlu azam yang kuat ya. Itu 24 jam tidak turun dari masjid, sehingga Nabi mandinya juga di masjid. Ya, sehingga baju diambil oleh istrinya sampai nyisir rambut, Pak. Nabi tidak keluar, Pak. Cuma dibuka pintu masjid ini, kemudian kepala Nabi dikeluarkan. Kemudian disisir sama Aisyah, disisir sama Sofia, disisir dan tiap hari gantian, ya, istrinya menyisirnya. Indah, Pak ya. Mau coba lah. Ya nanti Ramadan bisa dicoba nanti jamaah sekalian. Aduh ya Allah. Nah ikhwatal iman. Tiba-tiba faqaman Nabi yuqallibuha. Tiba-tiba Sofia datang. Sofia, Pak, istri Nabi dari apa? Hadiah dari orang Yahudi itu ya. Yang dihadirkan yang kemudian dinikahi sama, bukan hadiah, Pak, yang dinikahi sama Nabi, dinikahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Nabi, kemudian merespon Safiyah keluar sebentar. Rupanya Safiyah ingin curhat sama Nabi. Didengar sebentar, Pak. Malam-malam gelap-gelap. Dulu belum ada lampu seperti ini, ya, Pak. Terus ada dua sahabat, rajulani minal ansar. Ada dua sahabat dari ansar ngelihat, Pak. Embo, kira-kira gitu, Pak. Malam-malam Nabi sama hari, Bu. Malam-malam Nabi apa? Sama hari sama perempuan. Apa itu? Masjid lagi. Ngambil sepinya rupanya Nabi. Kira-kira gitu. Cuma kita tidak. Ya ini kira bahasa saya aja mas kalau gitu. Fassallama ala Rasulillah. Kemudian dua orang ini ngasih salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu. Sebelumnya katanya berdehem, Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu. Langsung, Pak, Nabi biar tidak jadi fitnah. Faqala lahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma. Sebentar. Jangan dulu berjalan, bentar. Berhenti, kata Nabi. Dua orang, Pak, yang menerima salam itu. Ini takut jadi fitnah, Pak. Besok pagi-pagi tadi malam Nabi sama Harim. Repot ini, Pak. Wes. Kan repot ini, Pak. Wedoan ternyata, kira-kira begitu. Apa kata Nabi? Innaha Safiyatu binti Huyai. Ini istriku Sofia, kata Nabi. Allah. Ini apa? Istriku Sofia, kata Nabi gitu. Faqala, dua sahabat ini mengatakan, Pak, Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Wa kabbar alaihi ma. Kemudian dia takbir pula, Allahu Akbar. Ya Rasulullah, kok sampai begini ya Rasulullah gitu? Enggak. Saya bukan apa-apa, kata Nabi. Inna syaitana yablughu minal insan mablaghad dam. Wa inni khashitu ayadhifa fi qulubikuma, fi kulubikuma syai'a, gitu. Karena syaitan itu berjalan melewati peredaran darah manusia, gitu. Saya takut nanti kamu, setan masuk mewarnai, ya, pandangan matamu kepadaku itu, setan masuk tuh, Rasulullah begitu tuh. Nanti kamu ngomong-ngomong, terus kamu nyombongkan diri, gitu. Tuh, Nabi saja begitu. Nyambung, Pak, ya. Nah, ini sekaligus pelajaran bagi kita, ya, akhi. Kalau ada fitnah-fitnah, tolong segera diklarifikasi. Biar tidak nyebar kemana-mana. Ya, saya punya pengalaman nih, Pak. Saya pernah jalan dari sini, rumah saya nih, Pak, naik becak berdua dengan kakak saya, Pak. Kebetulan kakak saya itu wajah saya, Pak, kayak saya nampak lebih tua, Pak, daripada kakak saya, ya, maaf sekali. Bu, saya terhirup suat lagi gitu. Salam.
Lah itu sudah jadi pembicaraan di kalangan ibu-ibu, Pak. Wah, besok kebetulan ada Pak pengajian Kemisan, Pak. Saya langsung ngomong, itu kemarin ibu-ibu, kakak saya baru datang dari situ Bondo, ya. Memang sepertinya saya lebih tua gitu. Karena uban saya keluar, dia pakai jilbab enggak kelihatan ubannya itu, saya bilang gitu. Ini harus dijelaskan, Pak. Kalau enggak jadi fitnah kemana-mana, masyarakat muslimin gitu. Dan nanti ya Ustaz ngomong dua, ini sombong, Pak, tanpa kita sadari jemaah sekalian gitu. Itu namanya gurur dalam muamalah kita. Wis cukup ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma ya qadhi al hajat iqdi hajatina, Allahumma ya muyassir umur yassir umurana bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.